Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kokoci TV. Untuk membina rumah tangga bukan perkara yang boleh dianggap mudah. Seseorang itu perlu hidup dengan individu yang belum tentu dia kenali sepanjang hayatnya. Ianya seperti memperjudulkan nasib. Ramai je di antara kita pada awalnya berperangai elok, lemah lembut bagai, tapi bila dah kahwin, barulah keluar perangai hantunya. Mengikut statistik di Pejabat Agama, ramai pasangan yang gagal dalam tempoh 5 tahun perkahwinan. Jadi jangan terlalu yakin dengan pasangan kerana Allah Maha Kuasa boleh bolak-balikkan hati hambanya pada bila-bila masa sahaja. Sehubungan itu, elemen penting dalam rumah tangga adalah bertolak ansur dan saling menerima kekurangan masing-masing. Berkisarkan rumah tangga, usahawan terkenal iaitu Datuk Seri Alif Syukri dan isteri, Datin Seri Nur Syahidah dilihat goyah sejak akhir-akhir ini. Datin Syahidah fail cerai di mahkamah, difahamkan juga isteri usahawan terbabit telah pun menfailkan perpisahan mereka di mahkamah syariah. Memetik kepada laporan harian Metro yang cuba menghubungi Syahidah, dia memohon maaf kerana tidak dapat berkongsi maklumat lanjut berkaitan status rumah tangga mereka buat masa ini. Bab rumah tangga saya tak nak komen, minta maaf ya, jelasnya ringkas. Bila ditanya kedudukan anak, Syahidah memberitahu yang mereka semua kini berada dengannya. Manakala ketika usaha mendapatkan maklum balas dari Alif Syukri pula, dia turut mengambil keputusan untuk mengunci mulut buat masa ini. Kisah keretakan hubungan antara pasangan ini bukanlah perkara baru. Sebelum ini nama mereka berdua sudah pun menjadi bualan hangat di media sosial apabila masing-masing dilihat sudah tidak mengikuti antara satu sama lain di laman Instagram. Datin Syahidah sudah tidak mengikuti suami di Instagram, Alif Syukri sudah tidak mengikuti isteri di Instagram. Lagu terbaru beri gambaran keretakan rumah tangga. Alif Syukri yang mengeluarkan single terbarunya berjudul Cuba Bahagia menguatkan lagi andaian ramai tentang kemelut rumah tangga mereka apabila bait-bait lagu yang dinyanyikan seolah-olah dituju buat Syahidah. Walau bagaimanapun, Alif Syukri menafikan perkara tersebut dan menjelaskan lagu yang diciptanya ini ditujukan kepada mereka yang tak bahagia, tiada kena mengena dengan keluarganya. Kesimpulannya, semoga hubungan Alif Syukri dan Syahidah kembali pulih seperti biasa. Jadikan setiap kesalahan yang pernah dilakukan sebagai titik pengajaran untuk kita sentiasa perbaiki diri sendiri. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.